Bukan soal mengumpat saja, mengadu domba pun Allah Ta'ala tengok. Orang kita faham tentang mengumpat saja dosa. Mengadu domba. Tahu mengadu domba? Sampai Nabi SAW sebut apa? La yadkhulunal jannata annamam, kata Nabi. Takkan masuk syurga orang yang mengadu domba. Tahu mengadu domba? Sengaja ditanya orang tu supaya bagi orang tu kelahi dengan orang sana. Sengaja dia bawa cerita supaya orang tu kelahi dengan orang tu. Hati-hati sikit tuan-tuan. Ni yang kaki update Facebook. Tu sengaja kita up supaya orang berkelahi. Tu mengadu domba lah tu. Kata Nabi SAW, takkan masuk syurga orang yang mengadu domba. Tak masuk syurga. Dia juga ingat mengumpat saja, tak. Sama juga kita orang perempuan mengaibkan suami. Contoh. Dosa ke tidak? Agak-agak Allah Ta'ala tengok ke tidak yang tu? Habis tu? Bagi pesan ke orang perempuan, bertenang-tenang sikit. Jangan semua nak update dalam Facebook. Taklah orang sini tak adalah, orang masjid ni. Ni kita ceritakan live ni, tuan-tuan. Empat kamera ni, TV apa tak ada TV apa. Ni TV Afrika, ni TV apa ni. Kita zaman kita, tuan-tuan, zaman orang suka update dalam Facebook. Kita pun sama juga, orang lelaki-lelaki yang tengok bini kita. Ingat Nabi SAW sebut empat yang takkan masuk syurga. Siapa? Ad-dayus. Lagi wa rajulatun minan nisa. Lagi maksud tiga kata Nabi yang tak masuk syurga, ad-dayus, wa rajulatun minan nisa, wa mudminu khamar. Dayus, orang perempuan yang menyerupai laki-laki. Kemudian orang yang ketagih harap. Sahabat tanya, ya Rasulullah, al-mudminu khamara arfnahu. Ini orang ketagih harap kami tahu. Zaman itu biasa orang minum harap. Wa maddayus. Apa dia dayus ya Rasul? Kata Nabi SAW, ringkasnya, engkau membiarkan orang melihat keluargamu. Dulu orang perempuan duduk di rumah, orang tak nampak. Kita pergi rumah dia baru nampak. Itu yang orang Melayu, dia ada. Ada apa makcik? Ada apa kak? Yalah, tapi dia ada satu lagi. Bila dia nak kahwin, dia ada merisik. Kita buka kitab kita, buka kitab pekah. Merisik ni apa dalam masa kitab pekah? Bertunang ada. Kan? Khitbah tu bertunang. Kalau khutbah, atas ni. Khitbah tu bertunang. Yang tuan-tuan berpantun-pantun bagai pulau pandan jauh ke tengah. Itu kan tak ada kerja pula. Yelah, pantun sikit-sikit okey lah tuan-tuan. Ni pantun sampai lenguh lutut imam ni nak berdoa. Kan, nak pantun-pantun lah kau punya pasal. Ni kau jemput imam baca doa. Lain kali jemput imam lepas pantun. Ini saya mewakili pihak imam lah.